Saya perkirakan minggu pertama Agustus, jadi berarti minggu depan. Saya perkirakan minggu pertama Agustus, jadi berarti minggu depan, ya. Saya perkirakan di akhir minggu pertama, paling lambat di awal minggu kedua. Itu udah pasti, karena kita sudah persiapkan semuanya, ya. Tinggal kita menunggu beberapa apa konfirmasi dari beberapa ahli dan juga konfirmasi tentang kita dapatkan bukti-bukti novum-novum yang baru ya. Jadi kalau secara drafting kita sudah bisa selesaikan semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau kita makan bisa bisa berlanjut lah. Tadi kan Bang Oto sempat menyinggung soal bukti dan juga novum ya. Ini apakah ada bukti dan novum baru yang akan diajukan dan novumnya ini berupa apa, Bang? Apakah pihak Jessica ataupun kuasa hukum Jessica akan mengajukan novum berupa kesaksian atau memang alat bukti baru? Kita akan dapatkan nanti ada alat bukti baru. Di samping sekarang ini sebenarnya kita juga sudah berupaya meyakinkan saksi-saksi yang dulu, yang kita duga sebenarnya mereka juga adalah tidak berkata yang sebenarnya. Tetapi kami belum bisa pastikan apakah mereka itu bersedia untuk mengungkapkan hal itu di persidangan. Jadi sama dengan kasus dalam kasusnya Vina, kan beberapa saksi-saksi dulu yang bersaksi di pengadilan bersedia dengan secara volunteer, dengan sukarela untuk bersaksi bahwa apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya tidak sesuai dengan fakta, tapi karena diarahkan oleh seseorang tertentu. Nah, tetapi ini saya masih belum bisa pastikan karena masih pendalaman lah ya. Tetapi kalau alat bukti baru, tentunya kita sudah dapatkan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.